buron ini Pak Mas, gue orang gila ini. Sejumlah pengendara motor nampak berbondong-bondong melakukan pengejaran di ruas jalan Kelurahan Banyuasri, Buleleng, Bali, pada Jumat, 23 September 2022. Bak film action, mereka berusaha mengejar sebuah mobil berwarna putih, sambil berteriak maling dan membunyikan klakson. Akibat dikejar oleh sejumlah pemotor, mobil dengan nomor polisi DK1659US itu, kabur dengan ugal-ugalan. Bahkan hampir menabrak pengendara motor yang lain. Pengejaran dilakukan warga hingga di Jalan Sudirman Udayana, dan akhirnya dapat dihentikan di Jalan Ngurah Rai, tepatnya di salah satu toko kosmetik yang ada di depan RSUD Buleleng. Usut punya usut, mobil tersebut rupanya dikemudikan oleh seorang warga negara asing asal Jerman berinisial CR, 56 tahun. Mengetahui dirinya dikejar oleh sejumlah warga, CR bergegas mengamankan dirinya, dengan masuk ke dalam toko kosmetik tersebut, dan berjongkok sambil mengangkat tangan. Hingga selang beberapa menit kemudian, sejumlah petugas polisi datang untuk mengamankan CR. Ia langsung digiring ke Polres Buleleng, untuk dimintai keterangan dan mencegah terjadinya amuk massa. Kasih Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya mengatakan, CR diduga telah membawa kabur mobil milik seorang warga bernama Ihwanul. Sehingga sejumlah warga mencoba melakukan pengejaran. Hingga berita ini ditulis, CR masih menjalani pemeriksaan di SPKT Polres Buleleng. Sehingga terkait kronologi dan alasan mengapa mobil tersebut dibawa kabur oleh CR, masih dalam pengembangan penyidik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.